Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, masih banyak requestan iklan raya daripada teman-teman sekalian di Instagram maupun di kolom komentar YouTube. Dan di sini ada salah satu video guys, yaitu Toyota Raya 2022 Kota Raya bersama Lebih Bermakna. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Berapa banyak tak duri? Banyak. Anak toke sate tu. Bagi aku RM10. Biasa raya kat kampung. Aku nak raya dekat kampung sampai bila-bila. Kampung! Aku Aidil! Aku Fitri! Kami muda raya kampung! Mak. Ha, bila nak balik raya? Mak dengar, anak mak cik Leha kau balik raya dari London. Bolehlah kena kenal. Tak tahu lagi Aidil balik ke tak ni, Mak. Tak tahu lagi? Dah 2 tahun dah tak balik raya, tahun ni boleh balik. Kenapa tak nak balik pula? Orang lain pun kerja juga, dapat je cuti. Tengoklah macam mana nanti, Mak. Okey. Esok dah nak raya. Tak boleh ngapung ke? Tak. Alright. Terima kasih. Aidil eh? Anak Makcik Asma. Fitri? Lama tak jumpa. Yeah. Kau buat apa sini? Tak, kau ni buat apa kat sini malam raya? Kau tak balik kampung ke? Aku memang raya kat KL je dah. Aku malam-malam raya memang aku jalan kat sini je. Kau... Apa? Kau sama je kan? Muka kau maintain je. Tak ada lah kau ni. Kau beritahu aku kau pergi mana malam raya? Aku nak ikut sekali. Jom. Ikut aku. Naik kereta aku. Serius? Serius lah. Jom. Terima kasih. Okay. Alright, tadi tu eh. Cukup kan duit? Terima kasih tu. Normal. Pos siap. Hashtag Team Raya KL. Hashtag BLB. Pos. BLB tu apa? Bersama Lebih Bermakna. Kenapa kau gelap? Tak. Cute lah kau ni. Aku cute? Ya. Yeah. Sebenarnya kita cute. Kau tengok tu. Okay. Boleh lah. Boleh lah. Raya KL eh? Raya KL. Kau rumah kat kampung rumah sama ke kan? Sama. Jadi asal tak raya kat sana? Kau tahulah mak aku Fitri. Aku kalau balik kampung, habis semua orang dia rekomendkan kat aku. Anak Makcik Salmah lah, anak Ucu Timah lah. Jadi ingat anak dia ni tak laku ke? Habis satu dunia dia pukul canang tau. Faham. Malu muka weh. Aduh. Tapi macam best juga kan Raya KL ni? Kan? Best kot. Ya kot. Kereta kau ni best lah Fitri. Selesa sangat ni. Yalah dulu. Jadi ni menggambarkan saking enak.
kampung mesti ni. Fitri, kau bawa aku balik kampung kenapa? Kan aku dah cakap dengan kau, aku tak nak balik kampung. Kau tak faham bahasa ke apa, Fitri? Ni baju Melayu kau. Kau tukar sekarang, kau masuk dalam rumah. Kau jangan mengada-ngada lah, tak nak beraya dengan family kau. Okey. Kau untung tau. Kau untung. Kau ada mak ayah lagi. Aku raya sorang-sorang dia kat KL, kau tahu tak? Sebab aku dah tak ada mak ayah. Kau ambil baju raya kau ni, kita raya sekali. Lepas ni kau jangan cakap yang kau tak ada family. Kau raya dengan aku. Jomlah naik, tunggu apa lagi? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aidil, Fitri, inilah dia Akilah, anak Mak Leha. Okay, ya, udah selesai videonya. Ya, sempat nangis sedikit guys di part itu ya kan, ketika membahas tentang ya karena abang Fitrinya itu keluarganya sudah gak ada gitu kan, orang tuanya sudah meninggal gitu, dan dia seorang diri saja di KL. Maka ya betul guys, istilahnya selagi masih ada orang tua kita, jangan sampai gak balik kampung ya, karena orang tua kita pasti merindukan. Dan ketika ya, kedua orang tua kita sudah tidak ada, maka penyesalan yang akan ada pada diri kita. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya, pasti semua orang akan merasakan hal ini ketika istilahnya keluarganya, orang tuanya meninggalkan kita. So, tetap bahagiakan mereka walaupun dah tak ada. Yang ada kita berbakti kepada mereka, yang tidak ada pun kita berbakti kepada mereka dengan mendoakan. Ya, kalau masih ada kita bahagiakan mereka ya kan, dengan ya hiburan ataupun istilahnya dengan belanjaan, dengan ya semua hal yang membuat kita bahagia tentunya seperti itu. Tapi ketika ibu bapak kita dah meninggal, maka berbaktinya kita dengan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidup juga kita boleh mendoakan kedua orang tua kita agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, menjaganya ya kan, dan diberikan istilahnya rezeki yang berlimpah dan berkah insyaallah. So banyak sekali istilahnya pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil daripada iklan raya di Malaysia. Memang keren banget sih istilahnya. Nggak ada yang gagal daripada penyampaian yang disampaikan oleh orang-orang Malaysia, terutama perusahaan-perusahaan besar yang membuat iklan raya ini, karena banyak sekali pesan-pesan moral yang disampaikan oleh mereka. So itulah menariknya istilahnya iklan raya Malaysia ini guys. So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga apa yang sudah kita tengok ini dapat menjadi pelajaran bagi kita dan juga istilahnya bermanfaat untuk kita dan juga keluarga kita insyaallah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman semua yang mau request, langsung saja DM Instagram saya atau komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.